15 tanda seseorang sedang memikirkan kamu. Pernahkah Anda mengalami pikiran Anda dibanjiri seseorang tanpa alasan, bahkan ketika orang itu jauh dari Anda? Atau mungkin Anda menerima telepon atau SMS tak terduga dari teman yang sudah lama tidak Anda jumpai, seperti yang Anda ingat? Tanda-tanda psikis yang terlihat ini, meskipun sering dianggap sebagai kebetulan, telah membuat banyak orang merenungkan adanya hubungan yang lebih dalam dan tidak terlihat. Kemampuan dan energi psikis Anda kemungkinan besar akan terungkap saat seseorang memikirkan Anda. Berikut adalah beberapa tanda bahwa seseorang sedang memikirkan Anda. Ketika Anda melakukan yang terbaik, Anda menjadi lebih baik dalam hal apapun yang Anda lakukan. Satu mimpi. Seringnya seseorang muncul dalam mimpi Anda, bisa menjadi pertanda jelas dan kuat bahwa mereka memikirkan Anda di malam hari. Ini juga menggambarkan betapa pentingnya Anda bagi alam bawah sadar mereka. Jika Anda bermimpi indah tentang seseorang, Anda mungkin juga memikirkannya. Mimpi adalah ekspresi kompleks dari pikiran, perasaan, dan pengalaman kita. Jadi melihat seseorang dalam mimpimu berulang kali dapat mengindikasikan bahwa mungkin ada hubungan spiritual antara keduanya. Semangat mereka menjangkau Anda, berarti Anda telah berbagi pengalaman mimpi yang serupa. 2. Perubahan emosi mendadak. Jika Anda merasakan gelombang emosi yang tiba-tiba, atau perubahan suasana hati yang tidak dapat dijelaskan tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi pertanda dari alam semesta untuk Anda melihat seseorang memikirkan Anda. Perubahan medan energi dapat terjadi secara tidak terduga, dan dapat mencakup emosi seperti kegembiraan, kebahagiaan, kesedihan, atau kecemasan. Ketika seseorang memikirkan Anda atau sangat terhubung dengan Anda, pikiran dan perasaan mereka dapat mengirimkan sinyal energi halus. Sinyal-sinyal ini dapat memengaruhi keadaan emosi Anda, menyebabkan ledakan emosi atau perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Ikatan yang kuat ini bisa begitu mendarah daging, sehingga Anda menangkap denyut emosionalnya, bahkan tanpa komunikasi tatap muka. 3. Penuh kenangan. Ketika seseorang memikirkan Anda, pikiran Anda dapat dibanjiri dengan kenangan tentang mereka dengan cara yang tidak terduga. Mungkin Anda baru saja keluar dan mengobrol dengan teman-teman di kedai kopi, dan tiba-tiba, kenangan percakapan masa lalu, saat-saat penuh canda tawa, atau percakapan hangat dengan orang itu, mengalir kembali. Ketika ada hubungan emosional yang kuat atau sejarah pengalaman bersama, ingatan itu lebih mungkin muncul dengan intensitas. 4. Merinding atau menggigil yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah tanda fisik bahwa seseorang memikirkan Anda. Emosi ini dapat muncul secara alami dan sering dikaitkan dengan momen emosi yang intens atau tanda bahwa seseorang sedang memikirkan Anda. Sensasi dan reaksi fisik yang tidak dapat dijelaskan ini masih menjadi misteri, tetapi banyak yang menafsirkannya sebagai tanda halus dari hubungan yang lebih dalam dan tak terucapkan atau hubungan energik antar individu. 5. Terus-menerus memikirkan orang ini. Ketika Anda terus-menerus memikirkan orang ini, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha untuk berkonsentrasi, itu adalah tanda bahwa Anda juga sedang memikirkannya. Pikiran-pikiran ini dapat muncul secara spontan sepanjang hari atau bertahan dalam pikiran Anda selama waktu tenang. Kegigihan dari pemikiran ini seringkali menunjukkan keterikatan emosional yang kuat atau pengaruh yang signifikan dari orang ini dalam hidup Anda. Itu bisa menjadi tanda hubungan emosional yang dalam atau kerinduan akan kehadiran mereka. 6. Mata gatal. Mata gatal yang tidak dapat dijelaskan, dapat mengindikasikan seseorang memikirkan Anda, karena energi dalam pikiran mereka dapat terwujud dalam bentuk kedutan mata yang tidak biasa. Anehnya, beberapa mata yang berkedut atau gatal dapat mengungkapkan apakah itu pikiran negatif atau positif, dengan interpretasi yang berbeda untuk pria dan wanita.
7. Tinnitus atau telinga berdenging. Apakah Anda baru saja mengalami tinnitus yang tidak dapat dijelaskan? Itu bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang memikirkan Anda. Dari segi spiritual, dengungan di telinga kanan bisa menandakan energi positif dari malaikat pelindung, sedangkan dengungan di telinga kiri bisa menjadi peringatan. 8. Cegukan. Dalam budaya Asia, cegukan secara tradisional dikaitkan dengan keyakinan bahwa seseorang sedang memikirkan Anda. Sementara cegukan dapat berasal dari penyebab alami seperti makan terburu-buru, gangguan saraf, atau efek obat, cegukan tanpa alasan yang jelas dapat mengindikasikan seseorang berpikir positif tentang Anda. 9. Melamun. Pernahkah Anda melamun tentang penglihatan yang melibatkan orang-orang tertentu, berfantasi tentang interaksi di masa depan atau saat-saat intim bersama? Nah, itu bisa menjadi pertanda kuat bahwa dia juga memikirkan Anda. Memimpikan orang ini bisa menjadi pertanda jelas bahwa mereka memegang tempat penting dalam pikiran Anda. 10. Anda menerima SMS atau panggilan yang tidak terduga. Menerima SMS atau panggilan tak terduga dari seseorang saat Anda sedang memikirkannya bisa menjadi tanda yang meyakinkan bahwa mereka juga memikirkan Anda. Seolah-olah roh Anda menjangkau mereka melalui koneksi telepati, mendorong mereka untuk membalasnya. Peristiwa ini seringkali menimbulkan perasaan terkejut dan hangat. 11. Bersin. Beberapa budaya mengatakan bahwa bersin secara tiba-tiba merupakan tanda bahwa seseorang sedang memikirkan Anda. 1. Bersin menunjukkan bahwa seseorang merindukan Anda secara positif, sedangkan 2 kali bersin dapat menunjukkan bersin negatif. Jika Anda mengalami bersin atau hidung gatal tanpa sebab, bisa jadi itu adalah tanda bahwa pasangan atau orang yang Anda sayangi memikirkan Anda. 12. Pipi merah. Jika Anda melihat pipi Anda memerah tanpa alasan yang jelas, seperti demam atau berada dalam situasi sosial yang tidak nyaman, ini bisa dianggap sebagai sinyal psikologis dari semangat yang canggih. Tanda ini bisa menunjukkan bahwa seseorang, di suatu tempat, sedang mengkritik, bergosip, tentang Anda. Wajah memerah yang tidak dapat dijelaskan dapat bertindak sebagai respons intuitif terhadap energi negatif yang diarahkan kepada Anda. Namun, penting untuk berhati-hati dan mempertimbangkan faktor potensial lainnya sebelum mengaitkan fenomena ini hanya dengan sinyal psikis. 13. Meniru gerakan dan ekspresi seseorang. Jika Anda secara tidak sengaja meniru gerak tubuh, ekspresi, atau pola bicara seseorang meskipun Anda sudah bertahun-tahun tidak berinteraksi dengannya, hal itu menunjukkan bahwa Anda memiliki hubungan emosional yang kuat dan hubungan yang baik dengan orang tersebut. Saat orang merasakan rasa kekeluargaan atau hubungan emosional, otak mereka cenderung menyelaraskan secara alami dengan tindakan dan ekspresi orang lain. Perilaku mimikri ini adalah tanda bawah sadar bahwa seseorang sedang memikirkan Anda. 14. Anda tiba-tiba mendengar nama seseorang. Sering mendengar nama seseorang bisa menjadi tanda bahwa Anda sedang memikirkannya. Itu bisa terjadi secara tidak terduga, seperti saat Anda berbelanja atau berbicara dengan teman lain. Jika Anda mengalami masalah ini beberapa kali dalam sehari, ini mungkin menunjukkan bahwa mereka juga memikirkan Anda. Demikian pula, mendengar lagu yang menyebutkan namanya atau menggambarkan kenangan masa lalu adalah tanda lain dari hal yang sama. 15. Sukai unggahan media sosial lama Anda. Jika seseorang menekan tombol hati saat mengunggah ke media sosial belum lama ini, berarti mereka memikirkan Anda. Karena mengakses posting ini memerlukan pengguliran melalui profil Anda dan meneliti konten sebelumnya, ini menunjukkan tingkat minat dan investasi untuk mengenal Anda lebih baik. Ini menunjukkan bahwa Anda telah membuat mereka terkesan, dan mereka penasaran atau bernostalgia tentang pengalaman dan waktu yang dihabiskan bersama Anda.
Ini dapat dilihat sebagai cara yang halus namun bermakna untuk menunjukkan minat dan memberi sinyal bahwa dia ingin terhubung atau terikat dengan Anda, pada level yang lebih dalam. Ini bisa menjadi pertanda kuat bahwa mereka memikirkan Anda. Mengalami perasaan berada dalam pikiran orang lain itu menghibur dan menyanjung. Mungkin tanda-tanda bahwa seseorang memikirkan Anda adalah pengingat yang lembut bahwa pikiran dan perasaan kita adalah kekuatan yang kuat yang dapat menjembatani kesenjangan antar jiwa. Inilah tentang 15 tanda seseorang sedang memikirkan kamu, semoga berguna. Terima kasih.